menggunakan Swiss alat. Biarkan warm up lebih kurang 10 minit. Jom kita mulakan. Tekan butang main menu. Pada paparan, pilih data display dan tekan butang enter. Tekan butang go to WL. Masukkan jarak gelombang yang dikehendaki. Contoh 595. Tekan butang enter. Di paparan, tertera jarak gelombang yang dikehendaki. Tuang larutan pengosong ke dalam cuvette. Pastikan isi padu melebihi 1/3 isi padu cuvette. Lapkan permukaan optik. Masukkan cuvette ke dalam chamber. Pastikan permukaan optik berada di sisi. Cahaya spektrum akan melalui bahagian sisi cuvette dan terus ke parameter. Tutup. Tekan butang auto zero. Di paparan, tertera bacaan 0.000 ABS. Keluarkan pengosong. Tuangkan larutan sampel. Masukkan cuvette ke dalam chamber. Tutup. Dan terus ambil bacaan yang tertera. Keluarkan cuvette. Dan ulang langkah yang sama untuk sampel seterusnya. Setelah selesai melakukan uji kaji, tekan butang main menu dan offkan Swiss alat. Jika bacaan tidak stabil, lihat semula cuvette anda. Pastikan permukaan cuvette dilap dengan bersih. Tiada gelembung udara. Sampel tidak berada dalam keadaan sejuk. Pelantar cuvette berada dalam keadaan yang betul.